Rumah adalah suatu tempat untuk berlindung dan tempat berteduh serta berkumpulnya keluarga untuk kita merasa nyaman. Namun di sini rumah terbengkalai bak kota hantu di Cina. Bagaimanakah ceritanya sehingga bisa menjadi kota hantu dan terbengkalai tanpa penghuni, dan juga rumah yang dikembangkan oleh sebuah pengembang real estate tersebut tidak banyak dilirik, sehingga bak kota hantu yang terbengkalai. Kota hantu yang terbuang di Cina penuh dengan rumah mewah. Mansion ini dibangun pada tahun 2010, namun ketika proyek ini berjalan 2 tahun, pekerjaan tersebut telah dihentikan. Sebuah kawasan elit di perbukitan Shenyang, Cina berubah menjadi kota hantu. Lihatlah penampakan rumah mewah, guys. Sangat mewah sekali. Kota hantu yang terbuang di Cina penuh rumah mewah. Kawasan elit di perbukitan Shenyang, Cina berubah menjadi kota hantu karena rumah-rumah mewah di sana tidak laku terjual dan tanpa penghuni. Mengutip The Sun, mansion ini dibangun pada 2010 oleh perusahaan besar properti raksasa Greenland Group. Namun ketika proyek ini berjalan 2 tahun, pekerjaan tersebut telah dihentikan. Belum jelas mengapa proyek pembangunan mansion elit tersebut dihentikan, namun penduduk setempat meyakini jika proyek tersebut syarat dengan praktik korupsi.